Persaingan MotoGP semakin seru setelah muncul 3 juara yang berbeda. Pada pekan lalu, Andrea Dovizioso berhasil menjadi juara dan berhasil naik ke posisi 2 klasemen sementara dengan mengoleksi 56 poin, tertinggal 11 poin dari Fabio Quartararo di posisi pertama. Dengan pembalap KTM, Brad Binder membuat kejutan dengan menjuarai seri ketiga. Ia berada di posisi 4 klasemen sementara di bawah Maverick Vinales. Sementara itu, Valentino Rossi akan kembali berjuang merebut podium dalam lomba nanti. Adapun juara bertahan Repsol Honda, Marc Marquez yang sudah dipastikan akan absen kembali. Dan berikut ini adalah jadwal MotoGP seri kelima. Jadwal MotoGP seri kelima, GP Citaria 2020. Kualifikasi akan dilaksanakan pada Sabtu 22 Agustus 2020 mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kemudian live race-nya akan dilaksanakan pada Minggu 23 Agustus 2020 mulai pukul 7 malam. Tayangan MotoGP ini bisa Anda saksikan lewat Trans7. Bagi kalian yang ingin live streaming, bisa Anda cek di kolom deskripsi. Dan berikut ini adalah daftar starting grid MotoGP 2020. Pol Espargaró akan memulai balapan di posisi pertama, diikuti oleh pembalap LCR Honda yaitu Nakagami. Sedangkan pembalap Yamaha Maverick Vinales akan start di posisi kelima. Sementara itu, juara GP pekan lalu Dovizioso akan mulai start di posisi ke-8, diikuti oleh Quartararo dan Morbidelli di posisi ke-10. Sedangkan pembalap Yamaha lainnya, Valentino Rossi akan memulai start dari posisi ke-14. Dan berikut ini adalah starting grid selengkapnya. Dan berikut ini adalah klasemen sementara MotoGP. Fabio Quartararo masih memimpin klasemen sementara dengan mengoleksi 67 poin, disusul oleh Andrea Dovizioso di posisi kedua yang mengoleksi 56 poin. Sedangkan Maverick Vinales di posisi ketiga dengan mengoleksi 48 poin. Di posisi keempat ada Brad Binder yang mengoleksi 41 poin. Sedangkan Valentino Rossi berada di posisi kelima dengan mengoleksi 38 poin. Dan itu adalah jadwal mengenai MotoGP kali ini. Siapa nih sob pembalap jagoan kamu? Ketik jawabannya di kolom komentar ya sob.